asli men buat besok gue belum dapet. Iya iya tolongin ya. Solo solo. Hah. Iya buat besok. Beli bahan coy. Asli buat pesenan. Ah gimana nih? Serius lu penuh. Dekat rumah lu tuh. Ah, yaudah. Ntar gua mau liburan gua lagi, babe. Coba iya, ke Jepang. Paris. Yeah. Oh. Hokkaido. Mana ya? China. SMS kali ya. Bebas. Mau kemana aja bebas. Boleh ya? Oh, boleh banget. Kamu tinggal pilih, kamu tinggal tunjuk. Aku bawa kamu ke sana. Iya. Kapan nih? Ya bebas, gimana? Besok boleh ya? Bisa dong. Gak bisa. Oh. Itu kenapa Mas Danang? Kayaknya pusing banget ya tadi. Dia lagi ngurusin kawinannya biasa. Kos. Kenapa kawinannya? Kawinannya terancam gagal. Ya ampun. Handphone gua mati lagi. Lu ngomong sama siapa coba? Enggak, makanya tuh tadi gua lagi nelfonin. Keren. My new wife. Apakah anda yakin? Nana Stephanie boleh di zoom mukanya Nana Stephanie? Oh, karena untuk mengurangi stres saya yang belum dapat hotel ini. Coba senyum. Senyum deh. Wow, langsung pipit. Ada langsung pipitnya. Sama Mas siapa Mas Zara? Sama kakak Tara. Aku juga ada langsung pipitnya. Mana? Masa itu? Banyak berlihat deh. Jangan bercanda dulu apa? Gue belum dapat. Gue belum dapat. Kamu ngapain? Gue mau nyari hotel. Pak. Ada apa, ada apa? Di Solo itu gue mau cari bahan buat batik gue, Tiut Batik, jangan lupa di follow di Instagram. Itu gue tuh gak dapat hotel, hotel ada yang penuh lah, ada yang nelfon balik, segala macem. Oh iya, aku lupa. Sempat aku punya pengalaman, jadi pesan hotel nih ya. Terus udah gitu di, misalnya di foto tuh bagus banget, oke okay gitu fasilitasnya. Coba tadi kamu gimana, jelasinnya gini? Gini. Oh bisa begini. Iya. Iya. Abis itu pas dipesan sampai di tempatnya gagal total. Ternyata nggak sesuai sama ekspektasi. Ya itu juga masalah. Tapi yang penting sekarang gue yang penting dapat hotel dulu deh. Kalau nggak gue tidur di stasiun pak. Ya itu dia ribet banget sih permasalahan hidup lo bro. Tapi walaupun lagi ribet seperti ini, emang lo nggak boleh asal booking hotel. Semua tuh harus jelas dari tingkat keamanannya, ya kan? Biar nggak kejadian kayak gini. Jadi ini berlibur ke Amsterdam, Belanda, sebaiknya hati-hati milih penginapan khususnya Hans Brinker Budget Hostel. Ini biayanya sekitar 277.000. Buset. Per malam, punya cara nyentrik bahkan cenderung jorok saat menjamu tamunya. Ketika pihak hotel mengganti handuk dengan gorden. Dengan alasan menghemat biaya pencucian salah satunya ya. Bahkan mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk mengirimkan yaudah, kalian pengunjung hotel ngeringin badan pakai tirai kamar masing-masing aja gitu. Keren. Kok gak nyala lagi. Tapi di Belanda 277.000 orang pada geletakan di jalan, Pak. Iya itu dia. Oh, ya gimana dong? Nah itu contohnya tadi kan kalau kita cuma ngeliat harga mentang-mentang murah dapat pengalaman buruk itu kan murah tapi harus yang terpercaya juga kan. Nah aku sempat punya pengalaman nih jadi sempat pesan hotel terus udah gitu di foto kan bagus nih kelihatannya fasilitasnya oke tapi ternyata pas sampai di tempat deng gatot. Itu buat saya kan nyiksa pak, saya kan kerja kesana bukan main gitu. Kamu pergi nggak sama aku sih? Kalau sama bapak tidurnya di dalam bus kan? Iya. Kita lihat headline yang satu ini. Liburan ke hotel bintang 5 gagal karena pas datang ke sana hotelnya masih dibangun. Lah ini. Itu dia tuh. Masih. Oh yang tadi itu perencanaan ya? Iya. Ini silakan tidur sama jangkrik. Wah. Itu dia kan. Gak mau kan kayak gitu? Gak mau pak. Memang harus jelas semuanya walaupun kita lagi buru-buru kayak gini gitu. Gue intinya fasilitas lah pak, ya gak usah mewah-mewah tapi fasilitasnya bener pak. Ya sedih, senang. Aku punya... Aku gak sedih, aku ngeliat kamu kok. Yus. Aku punya solusi. Aku sedih kalau aku kelihatan kamu. Ya, masuk dulu. Jangan gitu dong. Aku punya rekomendasi. Ih, bikin bingung nih. Yeah. Ada rekomendasi buat hotel-hotel yang buat Mas Danang di hotel-hotel dengan fasilitasnya yang oke. Okay. Oke okay, ya? Iya. Oke. Aku coba mau lihat mana. Buset, hotel dengan kamar bawah air.
tawarkan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Oh, aduh, bawah. Tapi ini bro, iya. Pintunya di bawah. Iya, di bawah air pintunya. Nah, jadi kopernya basah. Sebuah resor mengambang di tengah perairan laut kristal di Pulau Pemba, di lepas pantai timur Afrika. Ini perfect banget nih ya. Dia punya ruang bawah laut manta yang bisa dibilang membuat orang semua terkejut. Wow, kamar bawah air yang bisa ngelihat pemandangan di bawah air. Masa sih? Dan kamar bawah air ini? Iya. Adanya di? Bawah air. Betul, betul. Tuh, kamarnya di bawah air tuh. Oh iya, betul. Wah. Widih. Keren kan? Gila, keren. Untung ikannya kecil-kecil ya, gak ada yang bersirip di punggung ya. Sleeping with the fishes, keren. Kok mau aku ajak ke sana? Boleh. Nanti ya. Aku ajak istriku dulu baru aku ajak. Coba ada lagi, gak ada lagi? Kamu mau hotel apa yang kayak gitu? Iya, coba lagi. Yeah. Apalagi rekomendasi Nona masih buat saya. Masih ada dong, iya, ini iya. Dia nih. Apa ini? Wah, hotel mewah terletak dalam keren. Tawarkan bungee jumping. Ada adrenalinnya lagi. Jadi kalau kamu berjiwa adventurer, Hotel Krain Paral dari Amsterdam ini cocok buat kamu. Ketinggiannya nih seperti 15 lantai. Oke. Okay. 3 suite mewah, luasnya 36 meter. Wuh! Dilengkapi dengan fasilitas seperti televisi plasma dan sistem hi-fi. Semuanya lengkap kecuali satu. Apa? Toilet. Benar. Karena kan udah tinggi, dia tinggal buang air ke bawah kan. Wah, seruntulan ini ya. Wah, keren kan? Oke. Keren. Ih, sensasinya tuh deg-deg plus ya. Ini. Agak. Memang itu hotelnya? Keren. Keren. Hotelnya di dalam keren. Di dalam ya. Keran. Gitu. Hebat banget ya. Kamu benar-benar pengalaman pasangan sekali gua. Jalan-jalan luar biasa. Itu tuh pasangan tripper. Iya, kamu tripper. Kita nge-trip banget. Oke. Okay. By the way, kamu urusin dulu itu liburan apa yang itinerary kita kan kita mau ke Maldives. Maldives. Berarti nanti aku langsung arrange aja ya. Iya, betul. Pokoknya cari yang paling kece ya? Cari yang paling mahal dong, Beb. Okay. Kamu ngomong sama aku. Kira mau ke Maldives, gua ke Solo aja tolongin dulu apa-apa gua. Yeah. Oke, okay, Beb, tolong kamu urusin... Ini kita. Oke. Bayar semuanya. Dadah. Dadah. Bebek aku mau ngurus dulu. Iya. Seger banget ya Pak, kayak lemon ya. Parah bro, parah. Tapi jangan khawatir, Nang. Saya punya solusi untuk permasalahan kamu. Ah, Pak, udahlah Pak. Beneran apa enggak ini? Ini beneran. Ini solusi buat perjalanan dadakan lo. Ini kan yang tiba-tiba kan? Iya, besok. Kayaknya cuma lo doang yang belum tahu deh. Apaan? Masa lo doang yang belum tahu? Ini udah booming banget aplikasi andalan travel. Nah, solusinya iya. Traveloka. Ini solusi buat perjalanan bisnis, liburan, perjalanan-perjalanan lainnya. Kalau mau tiba-tiba impulsif, mau berangkat hari ini, bisa. Dan sudah di-download lebih dari 6 juta smartphone. Gua jujur nih, Pak, ya. Phone-nya sih smart, orangnya nggak terlalu. Nah, itu. Don't worry, bro. Ini teknologinya sangat cepat dan mudah digunakan. Jadi lo langsung bisa cari booking hotel yang lo pengen ini. Iya. Jadi lo pengen hotel apa? Iya. Sesuai, situ ada pilihannya. Okay, sesuai dengan harganya juga. Oke. Okay. Kan lo agak-agak merki ya. Iya, Pak. Betul. Ya. Di situ ada yang banyak yang murah. Okay, tapi jujur harganya. Beneran. Iya, jangan dong. Sampai kayak hotel di Belanda tadi, Pak. Informasi hotelnya lengkap. Lengkap. Foto-foto hotelnya akurat. Real. Kamarnya. Iya. Bahkan iya. Ada review pengunjungnya. Wah, cakep. Berarti saya nggak beli kucing dalam karung, Pak. Jadi lo tahu misalnya, oh hotel ini spacious, tapi misalnya pelayanannya jelek gitu misalnya. Oh. Atau, oh hotel ini bagus, hotel ini so perfect, biasanya perfect for honeymoon. Oh iya. Bisa juga. Bapak enak bisa honeymoon saya. Kan lo tahun ini nikah? Iya sih. Dan yaudah. Juga ada sesuai dengan kondisi lo saat ini, ada yang namanya same day hotels booking. Same day hotels booking. Biasanya kalau hotel booking hotel kan jauh-jauh hari kan. Lo mau berangkat tanggal 15, lo booking tanggal 1 atau enggak sebulan sebelumnya. Nah, iya. Nah kalau kayak gini nih business trip kayak gini buru-buru tiba-tiba deadline dan segala macam. Harus. Bisa booking hotel di hari yang sama saat lo melakukan perjalanan itu. Mantep sih Pak. Iya udah. Tapi pertanyaannya gimana itu cara dapetin Traveloka dan lain-lain itu. Tidak usah download, takut download untuk, nggak usah bro, nggak usah download, nggak usah susah-susah download di App Store atau Play Store. Coba, tes. Cukup tekan bintang. Bintang. 200. 200. Bintang. Bintang. 900. 900. Pagar. Pagar. Call. Bintang 200, bintang 900, pagar. Dapat. Tombol call. Nih, untuk menginstal, tekan tautan ini.
Link, link. Iya. Itu link downloadnya dari Traveloka. Terus tinggal tekan tombol install. Sedap nih, gampang kan? Nih gue kasih tau ya caranya. Iya, 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 iya. Kuluk. Piut! Iya. Keren kan? Lihat ini aplikasinya Traveloka. Iya, 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 iya. Saya buka. Oh, udah. Download, lagi download nih. Ke Solo kan? Iya, Solo, Solo. Hari ini, oke. Satu malam aja? Satu malam aja, Pak. Oh. Kita lihat. Tuh, nah. Banyak banget pilihan hotelnya, Pak. Lo mau yang kayak gimana nih? Itu di atas, atas. Pak, jangan, Pak. Lo mau yang mana sih? Ini banyak sih, tapi jangan yang mahal-mahal, Pak. Budget 400-an? Nah, ini cocok nih, ini cocok nih. Pak, apa sih? Ini iya bagus sih, cakep sih, tapi gak apa-apa deh. Worth it, worth it. Tuh, ratingnya bagus, tuh ratingnya. Lo bisa lihat ratingnya, terus lo tuh, lihat. Ini di sini, alamatnya. Tuh, hotel description-nya. Oke ya? Oke. Iya, iya, iya. Mau yang mana lo? Yang itu aja, yang atas, atas. Shh, kakak Dame. Ini gue cuma sehari, yang ini aja deh nih. Di last room aja ya? Iya. Any special request? Ada request-request spesial gak? Gue alergi sama cermin. Jangan ada... Cermin. Cermin, oke. Okay. Jangan ada dusta juga, Pak. Continue. Tuh, udah langsung dapat booking ID-nya. Cakep nih. Sunan Hotel, 23 Maret bener ya? Satu malam. Iya. Di Mas Danang. Iya. Nih special request tuh ya, alergi cermin, jangan ada cermin. Iya. Kita bayar. Continue to payment. Yang mana aja, Pak? Semua bank saya ada. Saldonya ada, cuma nggak cukup. Iya, kita bayar pakai credit card. Dalam sekejap, langsung dapat vouchernya. Oh, jadi dari sini nanti saya print dulu. Nggak usah, hari ini masih print. Ini udah lo tinggal kasih lihat sama mas-masnya. Ini mas, bookingan saya. Pesawat, bener-bener pesawat. Astagfirullahaladzim, iya bener, Pak. Tata, gue telepon dulu. Lo ngapain lo? Mau nelfon. Nelfon siapa sih? Temen gua. Dia kerja di pesawat. Pesawat telepon. Udah, lu ngapain sih repot-repot? Mendingan langsung pesan tiket pesawat di Traveloka juga bisa ini. Masa. Iya dong. Masa. Masa. Betul. Berarti ada tiket pesawatnya juga ya? Udah, lu langsung pesan, lu booking tiket pesawat sendiri ya? Udah tahu kan caranya? Iya. Saya mau... Itu dulu, susu. Itu tadi yang pakai baju kuning. Mau nyusul emang balap lari? Kayak gak tahu aja. Aku nyusul dulu ya. Makasih ya Mas Darto ya. Memang ini Traveloka ya. Solusi perjalanan nih. Mana sih tadi? Pak! Traveloka emang bisa diandalin. Tapi Mas Darto gak bisa diandalin. Sampai ketemu di stream selanjutnya. Ada komen. Bersamamu semua dunia gelap.